Gibran. Ya, kita semua. Oke. Okay. Boleh ke atas. Biar kalau sekarang Nabi Makarim. Why? Beliau adalah seorang yang sangat menginspirasi saya. Yes. Mungkin Bapak Ibu di sini lebih mengenal saya sebagai pengusaha kuliner, tapi di luar kuliner saya juga punya beberapa usaha lain yang bergerak di bidang teknologi. Kalau nggak ada Nadiem itu juga saya nggak, mungkin saya akan cuma jualan makanan aja. Jadi beliau itu benar-benar orang yang menginspirasi saya, mendorong saya untuk maju, dan orang yang benar-benar kekinian dan memanfaatkan teknologi. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin sering, kalau Bapak Ibu sering ke warteg, mungkin pernah dengar namanya Wahyu. Wahyu? Wahyu yang O-nya 2, yang MMP-nya warna kuning. Ya, itu kita Wahyu sudah punya 12.000 warteg di Jakarta. Kenapa Nadiem Makarim? Karena Nadiem ini orang yang bisa menaikkan levelnya tukang ojek. Yang saya lakukan di Wahyu adalah menaikkan levelnya pemilik warteg.